Podcast Dunia Akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Cerdas Cendekia bersama Alfida. Fikir, zikir, fikir, zikir. Bismillah. Allahu Akbar. Ketua Yayasan Alfida Cendekia, Ustaz Nuni Fadli SAG MPSI yang kami hormati, Ketua Panitia Lomba Azan Alfida in Action ke-11, Ustaz Muslimin SPD yang kami hormati, anak-anakku finalis Lomba Azan Tingkat Nasional Alfida in Action ke-11 tahun 2021 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan sehingga kita bisa bertemu kembali. Bisa berkumpul dalam agenda yaitu pengumuman lomba azan tingkat nasional Alfida in Action ke-11. Tahun 2021. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita semua menyimak bagaimana luar biasa anak-anak kita dalam lomba azan ini. Suaranya, nadanya, makhrajnya luar biasa. Tentu bangga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala melihat anak-anak kita, generasi setelah kita, mereka mampu menghayati dalam azan ini. Oleh karena itu, maka luar biasa barakallah kepada mereka yang tentunya atas bimbingan Bapak Ibu Guru agar mereka mampu bisa atau azan dengan baik. Mudah-mudahan kita doakan ke depannya mereka menjadi muazin-muazin yang luar biasa. Bapak Ibu dan anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Alfida in Action ke-11 ini merupakan sebuah agenda besar dari Alfida yang tentunya ada beberapa lomba yang dimana telah kita laksanakan lomba Tahfizul Quran tingkat nasional Juz 30 dan Juz 29 dan 30. Maka tentu lomba ini merupakan sebuah ajang bagaimana anak kita dekat kepada Al-Quran, dekat kepada agamanya, sehingga mereka mampu memanai, memahami tentang Al-Quran dan juga azan. Adapun lomba Tahfidzul Quran telah dilaksanakan pada bulan Desember. Maka kami umumkan kembali pemenang lomba Tahfidzul Quran kategori Juz 30 dan Juz 30-29. Yang pertama adalah kategori Juz 30. Harapan kedua atas nama Zaidan Maulana Ihsan dari SDIT Darul Hasani Bekasi. Harapan pertama adalah Gozian Al-Haq, SJT Al-Fida, Bekasi. Juara ketiga, yaitu Siti Syaparah Zahra Kesuma, SJT Al-Khairat, Yogyakarta. Juara kedua, Talita Karissa Zahra, SJT Al-Fida, Bekasi. Dan juara pertama, Rumaisa, SJT Arroyan, Sekadau, Kalimantan Barat. Itu untuk kategori Juz 30. Adapun untuk Juz 30 dan 29, harapan kedua yaitu Abdullah Yusuf Azam, SMPT Bunyan Indonesia Bekasi. Harapan pertama Aisyah Khairani, SMP Islam Dewan Dakwah Bekasi. Juara ketiga Falika Zani Azahra, SMPT Alfida Bekasi. Juara kedua Syabra Satila, PKBM Rumah Quran Cahaya Bekasi. Dan juara pertama Nashwa Nurul Azkia, SMPIT Alfida Bekasi. Itu lomba tahfiz. Maka rangkaian lomba berikutnya pada hari ini itu lomba azan yang terdiri dari 10 finalis yang luar biasa ya, penampilannya, azannya luar biasa. Maka tentu dewan juri pada hari ini telah memutuskan untuk juara lomba azan virtual tingkat nasional
Alvida in Action 11 tahun 2021 ini, yang dimana indikator penilaiannya adalah 70% ya dari media sosial dan 30% dewan juri yang menentukan. Maka anak-anakku, 10 finalis lomba azan tingkat nasional, Pak Guru akan umumkan pada hari ini peringkat 1 sampai 5 ya untuk mendapatkan hadiah. Adapun peringkat 6 sampai 10 mendapatkan kenang-kenangan ya dari Yayasan Alvida Cendikia. Baik anak-anakku dan Bapak Ibu Guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak pengumuman lomba azan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Juara lomba azan virtual tingkat nasional Alvida in Action 11 tahun 2021. Dewan juri telah memutuskan di antaranya untuk lomba azan juara harapan kedua atas nama Ananda Farhan David Waiza, siswa SCT Al Khair Yogyakarta dengan nilai total 141,89. Allahu Akbar. Berikutnya harapan pertama Ananda Muhammad Zakaria Fadlur Rahman, santri Nul Fikri Boarding School Bogor dengan total nilai 144,75. Allahu Akbar. Barakallah. Juara ketiga atas nama Ananda Muhammad Alfa Rifki, siswa MI At-Taqwa 13 Bekasi dengan total nilai 151,95. Allahu Akbar. Juara kedua Ananda Mufti Inwanul Haq, santri SMP Plus Persis Almanar Garut dengan nilai 168,01. Allahu Akbar. Dan siapakah juara pertamanya? Lomba azan tingkat nasional juara pertama diraih oleh Ananda Emre Hasan Al-Azam, santri Nul Fikri Boarding School Bogor dengan total nilai 168,24. Allahu Akbar. Ya, juara 1 dan 2 beda sedikit. Jelas alhamdulillah. Itulah juara lomba azan virtual tingkat nasional yang insya Allah mendapatkan hadiah dari Yayasan Pendidikan Alvida Cendikia. Barakallah fikum untuk anak semua yang telah berprestasi, baik juara pun tidak, alhamdulillah mereka sudah menunjukkan luar biasa ya kemampuannya, luar biasa prestasinya tingkat nasional. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada mereka. Baik anak-anakku, Bapak dan Ibu Guru yang memberikan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk para pemenang yang terdekat silakan langsung ya mengunjungi ke kantor Yayasan Alvida Cendikia ya. Apabila yang jauh maka insya Allah nanti akan dikirimkan ya paketnya untuk hadiahnya. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pengumuman hasil lomba azan virtual nasional Alvida in Action ke-11 tahun 2021. Insyaallah mudah-mudahan dengan lomba ini menjadi keberkahan buat kita semua, motivasi buat anak-anak semua untuk lebih lagi berprestasi kembali. Baik, demikian dari kami atas nama panitia lomba azan virtual tingkat nasional Alvida in Action 11 tahun 2021. Mohon maaf bila ada kehilafan yang baik dari Allah SWT yang salah dari kami sebagai panitia. Demikian, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alvida Cendikia, soleh, berilmu, dan beradab. Allahu Akbar.